Hadiah membawa bencana jilid satu. Rimba Pohonto. Sepanjang 10 li rimba pohonto itu nampaknya tak berbatas dan tak berakhir. Berbaris di sepanjang tanah-tanah luas itu bunga-bunga to yang warnanya merah dari jauh nampaknya seperti bergelombang kemerah-merahan. Kalau musim semi telah berakhir di antara berterbangan burung-burung dan kupu-kupu, tiupan angin telah membikin rontok daun bunga-bunga merah itu sehingga terbang-terbangan di angkasa. Kemudian, berjatuhan di antara salju yang putih. Mendengar burung-burung berkicau mengandung semerbaknya harumnya bunga, menyaksikan bunga tobot terbang di angkasa. Oleh tiupannya, seng angin betul-betul menikmati itu semua, seolah-olah kita berada dalam impian. Tapi sebenarnya itu adalah suatu keadaan yang membuat pikiran kusut menjadi lega membawa kita dalam lamunan nan jauh di awan. Apakah rimba pohon itu ada suatu tempat yang amat tenteram dan bahagia? Oh, sayang sekali tidak. Demikian adanya, ia mengandung riwayat berdarah. Kekejaman, kelegaan dan keserakahan manusia yang tidak puas-puasnya. Tetapi di samping semua itu, sejak dahulu kala tempat itu terkenal banyak mengeluarkan jago-jago lelaki dan perempuan, tua dan muda yang pada mengangkat namanya dalam rimba persilatan. Suatu kenyataan yang tak dapat dibantah oleh siapapun juga. Rimba pohon itu letaknya di kota Lemco dalam Provinsi Kamshok tidak jauh di sebelah kirinya desa benteng yang bernama Hangseng. Pada suatu sore, pemandangan tampak sedang permainnya Dari kejauhan nampak ada mendatangi seorang penunggang kuda yang melarikan kudanya ke jurusan rimba. Tiba di mulut rimba, ia menghentikan kudanya. Sejenak mengawasi kesekitarnya lalu berkata dalam sendirian, "Oh, sudah lima tahun lamanya aku tidak datang ke sini. Bunga-bunga nampaknya seperti dahulu kala." Tidak jauh dari si ada rumahnya Toako yang akan merayakan hari ulang tahunnya. Syukur aku sampai tepat pada waktunya, meskipun untuk itu aku sudah menempuh puluhan ribu li. Penunggang kuda itu adalah seorang pemuda berusia kira-kira 32 tahun, paras mukanya tampan, perawakannya gagah dan mengenakan pakaian sebagai pelajar. Alisnya bagus, matanya bersinar dan di pinggangnya ada menyoran sebilah pedang panjang. Kudanya berbulu hitam mulus ada satu kuda jempolan yang dinamai kuda angin, kuku kakinya putih meletak laksana salju. Dalam kegirarangan akan menemui toakonya, penunggang kuda itu tiba-tiba melihat ada orang tani yang hendak menghabisi jiwanya dengan kerong menggantung diri pada sebuah pohon kira-kira tindak daripadanya. Ia lo memanjukan kudanya dan menabas kutung tambang yang menjerat leher orang yang nekat tadi. Tubuhnya jatuh ditabah separuh pingsan. Pemuda itu lalu turun dari kudanya. Ia jongkok dan memeriksa keasaan si korban. Ia tidak apa-apa. Ketika ditanya sebab apa ia mengambil keputusan nekat, orang itu menjawab sambil taleng-geleng kepala. Saudara, sebaiknya kau biarkan saja aku menggantung diri. Kau memangnya kenapa? Coba kau tuturkan padaku, mungkin aku dapat memberikan pertolongan. Kata si anak muda. Orang itu menghela nafas. Tidak jauh dari sini ada rumahnya Li Aibin, menutur orang itu. Dia kini tengah merayakan hari ulang tahunnya yang ke. Titik. Aku siчу, karena dulu pernah menerima budinya Li To Ako. Aku sudah menjual sawahku sebanyak bau dan uangnya dipakai membeli jinsom, maksudku barang ini akan kuberikan kepada Lito aku. lacur dalam perjalanan ke rumah Lito aku barusan aku dicegat oleh seorang yang berbaju dan bertopeng hitam. Barang antaranku itu telah dirampas. Aku jadi urung ke rumahnya Lito Ako. Dalam kecemasan, aku sudah mengambil keputusan pendek, seperti barusan. Kasaksikan sendiri, orang muda itu berpikir, "Baik hatinya, sebaiknya ia memberikan pertolongan untuk merampas pulang barang antaranya." Kau tak usah berlaku, nekat katanya menghibur. Aku akan cari orang itu dan merampas pulang barang antaran kalau berhasil aku nanti kembalikan di rumahnya Lito Ako, sebab justru aku juga akan ke rumahnya. Nah, sekarang kau baik-baik jalan ke rumah Lito Ako. Setelah mendapat tahu kejurusan mana penjahat itu kaburnya, maka pemuda itu lalu cempak kudanya dan dikaburkan ke jurusan yang ditunjuk. Belum lama ia mengejar, tiba-tiba ia hentikan kudanya, karena dicegat oleh orang berbaju dan bertopeng hitam yang muncul dari gerombolan pepohonan. Kebetulan pikir pemuda itu, lalu turun dari kudanya. Orang ini tentu at penjahat yang dicarinya. Sebaiknya aku lekas turun tangan untuk merampas pulang barang si orang tadi bernasib malang itu. Ketika sudah berhadapan dengan si penjahat, pemuda itu menanya, Sahabat, kau mencegat aku ada urusan apa? Sambil mengacungkan goloknya yang tajam merang itu menjawab, "Jangan banyak rewel. Tinggalkan kuda dan buntalanmu. Kau boleh berlalu tanpa aku ganggu seujung rambut pun." Pemuda itu tertawa dingin. "Sahabat, aku mau memberikan barang-barang yang kau minta, cuma aku harus tanya kawanku dulu, dia mau kau atau tidak." Orang bertopeng itu rupanya kaget mendengar pemuda itu ada kawannya. Cepat ia menanya, Mana kawanmu? Lekas tinggalkan barang-barang dan kudamu, aku tidak ada tempo lama di sini. Ini dia kawanku, jawab pemuda itu sambil kasih unjuk sepasang kepalanya. Setan. Kau berani main gila orang itu mendongkol dengan sengit ia menyerang dengan goloknya. Ternyata penjahat itu tidak ada gunanya sebab ketika goloknya kena dipegang dan didorong lantas saja tubuhnya sempoyongan seperti layangan putus. Tanpa menengok pula ke belakang, ketika goloknya kena dirampas, penjahat itu sudah terbirit-birit lari meninggalkan si pemuda yang jadi sangat geli melihat kelakuannya. Penjahat tidak berguna itu. Ia memeriksa sejenak golok rampasannya ketika mengetahui barang itu tidak ada gunanya, lalu dilemparkan. Kemudian ia memeriksa di tempat si penjahat barusan telah unjukkan cecongornya. Pada salah satu cabang pohonnya menemukan satu kotak kecil berbentuk persegi dibungkus dengan kain sutra berlapis-lapis. Ia jemput kotak itu, kemudian cemplak kudanya dilarikan Lihor Aibin. Bertalian dengan ulang tahunnya yang ke, orang Shili itu rias rumahnya dengan sangat sederhana. Semua orangnya Lihor Aibin kenali pemuda itu adalah saudara angkat majikannya maka kedatangannya tanpa pertanyaan telah disambut dengan hormat. Setelah turun dan menyerahkan kuda pada satu orangnya tuan rumah lalu ia masuk dengan membawa kotak yang ia ketemukan di cabang pohon dan dianggapnya ada jin som istimewa miliknya. Seorang tamu yang berlaku nekat belum lama tadi. Li Hao Ai Bin melihat masuknya anak muda itu lalu bangkit dari tempat duduknya menyongsong dengan berseri-seri. Jite serunya kau datang dari luar perbatasan menempuh puluhan ribu li hanya untuk memberi selamat ulang tahunku saja, sungguh membuat hati merasa tidak enak. Perayaan ulang tahunku kali ini adalah seperti tahun-tahun yang lampau. Nah, sekarang kau sudah datang, mari aku perkenalkan kepada sekalian tamu yang hadir di sini. Li Hao Ai bin berkata sambil menggandeng saudara angkatnya diajak menemui para tamunya ke pasar siapa ia berkata saudara-saudara sekalian inilah ada saudara angkatku Boyang Kang satu pendekar di luar perbatasan berempat di sepanjang Gunung Peksan dan Sungai Hek Cui dunia Kang Ou memberi julukan kepadanya pelajar hati besi para tamu menyambut dengan hangat perkenalan ini. Cuan rumah agaknya gembira sekali melayani para tamunya terutama kepada Boyangkeng saudara angkatnya yang datang dari tempat jauh dan lama tidak ketemu. Ia sibuk melayani ini dan itu. Boyangkeng nampak tidak hadir istrinya Ho Aibu. To aku, aku tidak lihat to aso. Apakah dia selamat dan sehat-sehat saja tanyanya ketawa. Lihoai bin kerutkan alisnya tampak awan kedukaan pada air mukanya akan tetapi hanya sebentar saja ia segera bergembira pula JT Toasomu sudah beberapa hari ini kurang enak badan maka dia tidak bisa keluar menyambut tetamu Nah kau wakili aku menyambut tetamu minum arak aku masuk sebentar melihat Toasomu katanya sambil bangkit dari duduknya Silakan Toako jawab Boyang Keng. Tidak lama Huai Bin sudah kembali lagi dengan membawa sebilah pedang. Sambil menunjukkan pedang di tangannya, ia menjura kepada sekalian tetamunya. Saudara-saudara sekalian ia berkata pedang Huai Bin ini meskipun tidak setajam pedang pusaka, tetapi dengan mengandal tajam pada senjata ini pada tahun-tahun yang lampau Huai Bin beruntung telah mengangkat nama. Setelah mencapai umur 40 tahun hatiku mulai tawar berkecimpung dalam dunia Kang Ou maka telah mengasingkan diri di sini sudah 8 tahun lamanya. Aku sudah jemu dengan ilmu silat. Maka anakku Chong Bun yang kini sudah berumur 8 tahun sedikit tidak mengerti ilmu silat karena kau tidak mendidiknya. Kebetulan sekalian saudara ada hadir di sini aku mohon kalian menyaksikan tentang aku mengundurkan diri dari dunia. Kang Ou? Aku akan butakan metu dan tulikan kuping tidak akan mengambil pedang lagi, tidak akan mengambil pusing lagi urusan demikian. Li Hao Ai Bin menutup kata-katanya dengan menghunus pedang dari sarungnya. Ia pegang senjata itu dengan tangan kiri, dilintangkan di depannya kemudian jari tangannya yang kanan dengan menggunakan ilmu Tia Chi Sin Kang, tenaga jari besi sakti, menentil belakang pedang itu. Suara nyaring segera terdengar dan pedang itu dalam sekejap mata saja sudah menjadi tiga potong jatuh di tanah. No yang keng dan para tamu lainnya tidak menghalang-halangi perbuatan Ho Aibin, hanya mereka merasa agak heran karena caranya pendekar mengundurkan diri dari dunia Kang Ou dilakukan seperti Ho Aibin tadi baru mereka menyaksikan saat itu. Tiba-tiba satu pelayan masuk dengan membawa sepucuk surat diretimakan pada Ho Aibin. Pelayan itu menerangkan, surat itu dibawa oleh seorang tinggi besar menunggang kuda, dan setelah menyerahkan surat, telah naik kudanya pula dengan tergesa-gesa dan kaburkan tunggangannya, sehingga tidak ada kesempatan menanyakan surat itu dari mana. Tak apa, kata Ho Ai bin sambil membuka surat itu. Bunyi suratnya hanya pendek saja. Malam ini jam satu, aku datang untuk memberi selamat ulang tahun, Ho Cheng Bu. Si telapak tangan sakti Hyochu dari Seleng C. E Tangsi Garuda, bunyi surat dibacakan dengan suara keras oleh Ho Ai Bin hingga semua hadirin dapat mendengarnya. Bo yang Kang tak tahu menahu, tapi tamu-tamu lainnya mendengar sebutan nama Selenchee E, kelihatan pada berubah air mukanya dan saling memandang satu dengan yang lain." Ho Ai Bin lihat kelakuan itu. Lalu masukkan surat dalam sakunya kemudian sambil ketawa ia berkata Ho Hyo Chu itu memang ada mempunyai ganjalan hati dengan aku Sayang kedatangannya itu ilmu pedang ciptaanku sendiri gaya bunga bwe eh, Kini aku harus mentaati sumpahku Tadi sebentar malam kalau dia datang aku bersedia menabas batang leherku sendiri Memang beberapa tahun lalu Partai Seleng Chai mendapat kemajuan pesat karena dibantu oleh banyak pendekar yang berilmu tinggi. Sayang perbuatannya suka sewenang-wenang dan telengas kejam, hanya kepala tangsi burung Hang Kumala yang baik. Ho Ai Bin berhenti sebentar dan menghela nafas, lalu melanjutkan, aku sebentar malam. Harus bersedia menyambut kedatangannya tetamu istimewa itu. Maka harap sekalian saudara tak buat kecil hati. Pesta ulang tahun ini aku tutup sampai di sini saja. Maafkan, selamat berpisahan. To aku, memotong Boyang Keng sambil menggebrak meja dengan bernafsu sekali. Kemana ke kosenanu yang menggetarkan rimba persilatan pada beberapa tahun yang lalu ilmu pedang ciptaan Mugaya Bunga bue dengan gaya yang lihai kemana perginya? Aku benar-benar tak mengerti. Baik, kau sudah bersumpah tidak mau tahu lagi soal persilatan, akan tetapi aku si orang si boyang ada di sini, masa dapat uncang-uncang kaki melihat saudara angkatnya dalam bahaya kehancuran rumah tangganya. Dengan pedang panjang, golok terbang dan sepasang kepalanku ini aku setidak-tidaknya akan melindungi keselamatan keluarga to aku. Boyang Jite, kau jangan marah dulu. Memang aku tahu kau adalah saudara angkatku yang paling ku puji-puji kejujuran dan kesetiaanmu. Sebentar-sebentar kalau aku sudah hantar tamu-tamu semuanya meninggalkan pesta kita nanti berunding bagaimana baiknya, Ho Ai Bin menghibur. Ia tersenyum melihat kegagahan seng saudara angkat yang hendak melindungi keselamatan rumah tangganya. Demikian, setelah tetamu pada bubar semua tinggal Boyang Kang dan Chuan rumah berdua berunding sambil minum arak. Ho Ai Bin telah menutur pada Boyang Kang dengan serius. Sebetulnya dalam kalangan bulim rimba persilatan pada waktu ini yang kepandayannya tertinggi hanya tiga orang, yaitu ke satu cengleng cinjin di Gunung Bek Tiansan, kedua biao hoat sini ni di Lem Hai dan ketiga Bu Ju To atau supek Mu di Gunung Hengsan bagian selatan. Cuma saja dalam sepuluh tahun ini tiga orang ini sudah pada mengasingkan diri dan tidak mau campur tangan lagi urusan dalam dunia Kang O. Oh, justru pada waktu ini ada banyak penjahat muncul membuat celaka rakyat, di antaranya ada partai persilatan yang dipimpin empat orang, yaitu Garuda Hitam Song Sam Cheng, Naga Sakti Wepek Kalajeng King Fukun Peng dan Burung Hang Kumalagan Suniro Satu Lihap yang baik hatinya. Hoan Bin berhentikan sebentar ceritanya, lalu teguk araknya beberapa kali. Bo Yang Kang tidak mau menyela dalam penuturannya Seng Saudara Angkat, ia tenang-tenang mendengarkan ketika Hoa Bin melanjutkan. Partai itu pecah empat tangsi yang dinamai Seleng Che, e, yaitu tangsi Garuda, Naga, Kalajengking dan Hong, tegasnya empat. Tempat perguruan silat pada masing-masing bagian itu ada 12 orang kuatnya yang berilmu silat tinggi membantunya. Tidak heran kalau Sileng e pada tahun-tahun belakangan ini menonjol dan banyak partai persilatan lainnya yang telah dibikin tunduk. Itu ada soal partai Sileng e, tapi bagaimana permasalahan Toako dengan si Oang Shiho yang sebentar malam akan menyatroni Toako di sini menyela Boyang yang tidak sabaran kelihatannya. Oh, Soal si tapak tangan sakti Ho Cheng Bo mendendam padaku karena adiknya yang bernama Ho Hyong pada tahun lain telah kubunuh mati. Ho Hyong menjadi ketua berandal di Gunung Bongsan, sepak terjangnya kejam sekali, selainnya merampas harta benda orang juga dia sering merampas anak bini orang secara kejam. Malah anak mantuku yang tidak bersalah dosa telah dibunuhnya. Kedatangan Ho Cheng Bu sudah tentu hendak menuntut balas akan kematian saudaranya itu. Apa kepandaiannya si orang Shiho itu begitu tinggi sehingga agaknya tidak memandang mata pada Toa Ko kalau dilihat dari suratnya itu menyelak Boyang Keng. Ho Ai Bin menghela nafas, yah tentang kepandaian memang tinggi. Tempo hari dari. Aku. Kini dia masuk dalam ilmu pedang. Belakangan ini aku mendapat kabar dia telah berlatih giat sekali, perlunya untuk menuntut balas akan kekalahannya tempo hari dari aku. Kini dia masuk dalam partai seleng CE bagian dari Garuda. Ia berhenti sejenak kembali meneguk arak untuk membasahi tenggorokannya. Setelah menghela napas ia melanjutkan, soal balas membalas memang sudah lumrah, cuma aku toa somu yang berpenyakitan. Dalam usia lanjut tampaknya nafsu bertempurnya telah mulai padam, dia sebal melihat pedang. Maka tadi aku di depan orang banyak mengangkat sumpah akan mengundurkan diri dari dunia Kang Ong maksudnya untuk mengecap hidup bahagia dengan toasomu, tapi ya dasar nasib, maka juga ada saja gangguan. Aku berterima kasih atas kesedihan kau hendak melindungi keselamatan keluargaku, tapi kau harus tahu juga bahwa Partai Seleng CE ada besar sekali pengaruhnya Rasa-rasanya kota Lemco ini akan menjadi tempat kuburannya Akuli Hoai Bin yang bernasib malang Hoai Bin tampak berduka Sebaliknya Boyang Kang hatinya sangat panas Sinar matanya berkilat-kilat Setelah meneguk araknya lalu berkata dengan nyaring Toa aku membunuh Hohiyong Hyong memang sepantasnya tetapi yang tidak tahu malu adalah Ho Cheng Bu yang hendak menuntut balas atas saudaranya yang jahat itu. Soal mati hidup, kau dan aku. Berdua tidak usah dipikirkan, yang perlu kita harus pikirkan Toa So dan anakmu supaya selamat. Kau sudah bersumpah tidak akan menyempuri urusan persilatan, biarlah aku si orang Shiboyang yang akan menyambut kedatangannya musuh. Aku tidak peduli musuh itu berapa banyak dan lia elia tapi yang pasti aku akan bikin mereka menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di ruangan ini. Toh aku boleh legakan hatimu dan teruskan pasang lilin merayakan ulang tahunmu. Aku bau yang keng yang akan mengusir musuh-musuh Toh aku yang datang ke sini. Ho Ai Bin kagum akan setia kawan Bo Yang Keng tangannya lalu diulur ke suatu sudut dekat meja, dari mana ia keluarkan sebilah pedang panjang. Dengan tertawa-tertawa ia berkata, Jite, pedang yang dipatahkan di medan pesta bukanlah pedang yang bertahun-tahun berjasa dan mengangkat namaku, pedang keramat itu, ini dianya. Boyang Kang tertegun. Ia tidak mengira Toakonya bisa bersandiwara demikian. Orang busuk itu menekan aku sangat kelewatan, maka aku pun tidak segan-segan, maka aku pun tidak akan segan-segan menjilat sumpahku tadi di medan pesta. Kini dengan pedangku dan pedangmu di tangan tidak usah khawatir kedatangan kawanan pengecut itu. Kita akan sama-sama membasmi, biar jangan. Seorang pun dikasih lari pulang kata Hoai Bin, ia kertak giginya. Wajahnya berubah menjadi keren sekali. Habis sekarang bagaimana dengan Toa so dan anakmu? Tanya Boyang Kang. mu tidak boleh sekali kena kaget penyakitnya bisa tambah berat. Maka lebih baik jangan diberitahukan ada kejadian ini. Sedangkan anakku Cao An Bun sebaiknya disembunyikan di rumah babu tua bernama Li kata Ho Ai Bin. Terserah Toa Ko saja atur bagaimana baiknya, jawab Boyang Kang. Li Seng lalu dipanggil menghadap. Lo sengkata Bu Aibin. Mungkin malam ini kita mengalami bencana yang tidak diinginkan, seperti kau barusan tentu kau mendengar percakapanku dengan jiwa. Sekarang kau bawa anak bun bersembunyi di rumahmu untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan. Kepada yang lain-lainnya, teman sekerja dalam rumah ini, kau beritakan kalau kalian sebentar malam ada kejadian apa-apa. Jangan ribut-ribut supaya mereka tidak mengantarkan jiwanya percuma, mengerti? Mengerti, sahut Li Seng dengan air mata yang tidak tertahan telah bercucuran. Li Seng berlalu dengan pikiran amat duka. Ia menjalankan tugasnya dengan baik apa yang diperintahkan oleh majikannya. Sementara itu, waktu kedatangan musuh sudah dekat, maka Boyang Kang menyuruh pelayan untuk mengambilkan pedang panjangnya. Bo Kang dan Li Ai Aibin meneruskan minum araknya. Tiba-tiba orang si Boyang ingat akan kotak si petani secu yang dirampas orang dan telah dapat dirampas balik olehnya. Seketika itu ia bangkit untuk mengambilnya, lalu diserahkan kepada Hou Aibin. To aku, bingkisan ini adalah pemberian dari seorang petani, katanya dia pernah menerima budi baik to aku telah menjual sawahnya dan uangnya dibelikan jin istimewa yang terdapat dalam kotak ini untuk dihadiahkan kepada Toako bertalian dengan ulang tahun Toako. Mana petaninya, apakah barusan kau lihat di antara para tetamu kita? Boyo Ongkang Dia. Ia ingat-ingat, tapi barusan ia tidak melihat petani dimaksud. Tidak ada, jawab Boyang Kang. Aku tidak dapat lihat dia, tapi Toako, Aku yang bawa ini ada lantarannya. Inilah si petani yang hendak membawa barang ini kepada Toako di tengah jalan telah dicegat oleh penjahat. Dan kena dirempas. Saking menyesal dan cemas, maka dia sudah nekat dan mau menggantung diri. Untung kebetulan aku lewat dan dapat menolong padanya. Ketika aku tahu dia dikerjain penjahat, aku lalu mengejar si perampas setelah pertempuran pendek, aku telah dapat merampas pulang benda yang hendak dihadiahkan pada Toa Ko ini. Ho Bin tidak menjawab, ia hanya kerutkan alisnya. Sepanjang uang ia tahu, sampai sebegitu jauh di sekitar tempatnya itu belum pernah ada kejadian kejahatan. Sekali ini ia mendengar kabar perampasan dari Boyong Kang Diam Diam merasa heran. Apa dia katakan namanya siapa tanya Ho Aibin. Dia hanya mengatakan dirinya Si Chu, jawab Boyang Kang. Ho Ai Bin lalu meneliti barang pemberian itu bentuknya persegi panjang. Ketika diperiksa lebih jauh, ternyata isinya adalah kotak besi dilapisi dengan tiga lapis kayu. Lapisan pertama merah, tapi lapisan kedua dan ketiga, kainnya berwarna hitam. Apa benar kotak ini isinya jin som kata Ho Ai Bin sambil membuka kotak itu. Boyang Kang seperti ingat sesuatu, ia mau mencegah tetapi sudah terlambat. Kotak itu sudah dibuka oleh Hoa Bin. Apa isinya? Isinya ternyata bukan jin istimewa, tapi hanya kapor putih yang membungkus sepotong telinga orang-orang sudah kering. Boyang Kang berubah wajahnya melihat isinya kotak. Pikirnya orang main gila terhadap to aku. Hatinya sangat gusar, tapi tidak berkata apa-apa, dan matanya mengawasi pada Huai bin yang seketika itu tengah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba tampak badannya gemetar, tangannya menjumput sepotong telinga dengan sepucuk surat yang terdapat di bawahnya. Setelah ia membaca surat itu, lalu menengadahkan mukanya ke atas, ia menghela napas. Benar saja, dia yang mengantar barang ini. Dia sudah haluskan racun pada kota ini. Oh jite kau jangan rabako, ia tak dapat meneruskan kata-katanya karena seketika itu tubuhnya dirasakan lemas dan rubuh ke kursi, melayang jiwanya. Nim maut berseru boyang keng sambil menubruk kakak angkatnya yang telah melayang jiwanya tanpa meninggalkan apa-apa. Boyang keng menjerit. Ia menangis gegerungan. Ia meremas-remas rambutnya sendiri seperti orang kalap. kulit kepala dan dadanya. Ia menyesal bukan main atas perbuatannya yang sudah memberikan bingkisan maut itu kepada saudara angkatnya. Ia sudah menghunus pedangnya untuk menyusul roh saudara angkatnya, akan tetapi pikiran sehatnya telah berkelebat dalam otaknya. Pikirannya tidak benar. Ia mengambil tindakan demikian sebab kalau ia juga mati, siapakah yang akan melindungi istri dan anaknya, Sengto? Aku. Memikir ke sini, ia lalu meminum araknya untuk menenangkan pikirannya. Kemudian dengan menggunakan sumpit perak ia sentuh surat dalam kotak tadi, bunyinya hanya singkat saja. Untuk hadiah ulang tahunmu. Dalam kotak yang sudah aku beri racun keras. Aku kirim telingaku yang kau potong tempo hari. Harap kau baik-baik saja menghadap Raja Akhirat. Dari kenalan lama. Kiuhiyo San Chiantok Jinmu. Sebun PA. Boyang Kang bengong setelah membaca surat tersebut. Ia ingat Chiantok Jinmo, manusia iblis berbisa, itu adalah seorang penjahat besar di sekitar Provinsi Ahwiai bagian selatan, ahli dalam obat racun dan pandai mengubah air muka orang dengan menggunakan obatnya. Setelah benahi kotak bercun, Boyang Kang melihat jam sudah dekat satu malam. Pedang panjangnya disendarkan di pojok kursi. Sebagai gantinya ia gantung di pinggangnya pedang Bwe Hokiam saudara angkatnya. Ia berdiri menghadap mayat Hoai Bin di kursi, meminta restunya. Toako, ampunkan perbuatan yang tidak disengaja hingga membinasakan dirimu. Aku berjanji, selanjutnya aku akan mewakili Toako melindungi anak istrimu. Tenangkanlah hatimu di alam baka. Aku tidak akan membuat kapiran kepercayaanmu. Sementara aku akan menghadapi musuh-musuh To'ako. Harap roh To'ako membantu tenaga supaya aku dapat membinasakan musuh-musuh To'ako atau setidaknya dapat mengusir mereka pergi. Bo Yang Kang berhenti sampai di situ, karena telinganya mendengar ada suara kaki yang berjalan di atas genteng. Ia menduga akan musuh To'akonya yang sudah datang, maka ia sudah bersiap-siap. Sesosok bayangan nampak melayang turun dari atas genteng. Benar saja, yang di atas adalah Ho Cheng Bu. Siapa menepati betul akan janjinya jam satu datang? Bu Yong Kang melihat Ho Cheng Bu kepalanya sebagai kepala macan tutul, matanya seperti mata burung elang, umurnya kira-kira lima -kira puluh tahun. Ia menghampiri tamu istimewa itu di depan pintu sambil ia bertanya. Apa sahabat yang datang adalah Ho Cheng Bu yang hendak menghaturkan selamat tulang tahun. Ho Cheng Bu kaget. Ia tidak kenal Bu Yang Kang, akan tetapi orang itu kenal namanya. Kau siapa tanyanya, aku datang hendak ketemu dengan si orang Shili, tapi care bagaimana kau bisa kenal namaku? Aku Bu Yang Kang yang biasa mondar mandir di luar perbatasan, yaitu di antara Gunung Peksan dan Sungai Hechui. Li Ho Ai Bin adalah saudara angkatku. HMM Ho Bu keluarkan di hidung. Aku baru datang, aku tidak tahu keadaan. Rimba persilatan di Tionggona. Hanya yang aku dengar ada partai seleng CE katanya yang suka berbuat sewenang-wenang menyusahkan kepada rakyat. Orang mendengar disebutnya sileng -E lantas ketakutan setengah mati, tapi aku Bu Yang Keng, ingin mengetahui sampai di mana pengaruhnya partai yang suka berbuat sewenang-wenang itu. Sahabat memotong Ho Beng Bu. Kau jangan sembarangan membuka mulut. Seorang laki-laki sekali bicara harus menanggung akibatnya. Ho Hyo Chu, kau mau apa aku bersedia mengiringi kehendakmu untuk mewakili Toa Koli Ho Ai Bin. Ho Cheng Bu sangat mendongkol mendengar tantangannya Bu Yang Keng tapi ia ingat bahwa Guru Boyang Keng adalah adik seperguruan dari Bu Juto atau salah satu dari tiga pendekar yang tertinggi kepandainya, maka itu terpaksa ia menelan kemendungkolannya. Ia tidak berani berlaku semirono apalagi ia mengingat akan pesan si Garuda Hitam Song Sam Cheng kepada anak muridnya supaya sebisa-bisanya menjauhkan diri dari bentrokan dengan salah satu dari tiga pendekar termasyur itu. Sahabat Boyang Keng, katanya dengan suara dingin. Namamu aku dengar juga terkenal dalam rimba persilatan. Menurut peraturan si Leng che, eh, siapa yang berani bentrok dengan partai kami orang itu harus mati. Tapi buat kau aku bikin perkecualian lantaran memandang mukanya kau punya supek bujuto atau. Aku mengerti kau tidak tahu duduknya persoalan antara aku dengan si orang Shili, maka aku bisa memaafkan. Kini kau boleh tahu bahwa aku dengan susah payah beberapa tahun mempertinggi kepandaianku, perlunya untuk menuntut balas akan kematian adikku Ho Hyong yang dibinasakan oleh Li Ho Ai Bin. Maka sabarlah dahulu, aku akan bikin perhitungan dulu dengan si orang Shili, setelah itu aku akan bersedia melayani kau. Lito aku sayang tidak beruntung kini sudah tidak dapat menemani kau. Hah! Seru Ho Cheng Bu terkejut. Dia sudah terkena racun dari akal busuknya Cian Tok Jin Mo sebunpa kata Boyangkeng. Kang. Celaka 13 seru Ho Cheng Bu sambil membanting-banting kakinya. Kalau begitu sia-sia saja waktu yang kugunakan mempertinggi kepandaianku tidak bisa dipakai untuk melampiaskan sakit hatiku. Meskipun demikian sahabat Boyangkeng, tolong kau bawa aku ke depan mayatnya Ho Aik Chin untuk mengunjuk hormatku yang penghabisan. Ho Hyo Choo, mari ikut aku Boyang Kang mengajak tamunya masuk ke ruangan di mana mayatnya Li Ho Ai Bin masih kedapatan duduk di atas kursi. Ho Chong Bu menghampiri setelah berhadapan ia dapat kenyataan memang musuhnya itu sudah binasa karena racun jahat. Setelah memandang lama juga pada mayat di hadapannya ia berkata sendiri. Orang Shili, Aku si orang si hosungguh tidak beruntung menuntut balas sakit hatiku karena kau sudah mangkat terlebih dahulu. Meskipun begitu, terimalah hormat yang penghabisan. Berbareng ia menjura sambil membongkokkan badan. Kelihatannya ia benar-benar memberi hormat, tetapi ia telah mengerahkan tenaga dalamnya menyerang dengan pukulan imciang. Perbuatan mana tidak lepas dari perhatiannya Boyang Keng yang seketika itu telah menyela dan menyambuti serangan hebat tadi. Mayatnya Li Ho Ai Bin tidak sampai berantakan tapi tubuhnya Ho Cheng Bu bergoyang-goyang ketika serangannya disambuti oleh Boyang Keng. Beradunya tenaga dari kedua orang ini benar-benar dahsyat. Sebab kerai meja yang ada di sekitarnya telah berantakan tidak tahan dengan sambaran tenaga yang tidak kelihatan. Ho Cheng Bu melotor matanya pada Boyang Kang. Bukan main gusarnya karena serangannya yang dapat membuat perut Li Ho Ai Bin berantakan telah digagalkan oleh Si orang Arang Si Boyang. Dalam malunya ia berkata, tidak apa Ho Ai Bin mati, masih ada istri dan anaknya terhadap mereka aku bisa membalas dendam. Boyang Kang panas hatinya mendengar omongan pengecut itu, tapi sebelum ia bergerak, Tiba-tiba mendengar suara tantangan riuh di bagian belakang rumah Sebentar saja muncul dua orang tinggi besar membawa kepala orang yang darahnya masih berketel-ketel Mereka menghadap Ho Chong Bu, salah satu di antaranya berkata Lapor Pak Ho Chu, ini ada kepala istrinya Li Ho Ai Bin, tapi anaknya tidak tahu diumpetkan di mana Geledah Terus geledah sampai dapat teriak Ho Cheng Bu Bo Yang Kang hampir pingsan menyaksikan kejadian di depan matanya. Toa Sonya telah dikutungi kepalanya begitu rupa, sedangkan anaknya belum tahu bisa ketolongan atau tidak. Dalam marahnya, ia gerakan badannya melesat ke udara kemudian menukik dan menyerang Ho Cheng Bu yang sedang bertolak pinggang memberi komando kepada orang-orangnya. Melihat serangan datang, Ho Beng Bu lalu menangkis dengan tipu pukulan Tian Ong Chutak. Raja Langit menarik pagoda. Kedua tangan beradu keras sekali, sehingga lantai yang diinjak Ho Cheng Bu pecah berantakan. Tubuh orang Sibo itu mundur sampai enam tindak. Rambutnya berdiri seperti bulu landak. Dan matanya dirasakan berkunang-kunang. Bo Yang Keng di lain pihak, meskipun menang, tapi tak urung merasakan kepalanya pusing dan badannya bergemetaran. Pertempuran segebrakan tadi saja, sudah masing-masing sudah tak berani menyerang Keduanya pada terdiam memulihkan tenaganya pula yang barusan diobral Kemudian Ho Cheng Bu masuk ke ruang besar diikuti oleh Boyang Kang di mana tampak babu Tuali Seng dengan seorang anak lelaki umur 7-8 tahun sedang menangis Dua anak buahnya Ho Chong Bulantas memburu dan pedangnya ditempelkan pada leher anak kecil tadi sehingga menangis jerit-jerit ketakutan Boyang Kang melihat kejadian itu hatinya hancur luluh, matanya tiba-tiba dirasakan gelap dan hampir jatuh pingsan. Pikirnya celaka anak Toako jangan harus menyusul ayahnya di tangan orang jahat. Saking marahnya ia memuntahkan darah segar. Ho Cheng Bu dengan kejamnya telah memerintahkan anak buahnya memenggal kepala anak kecil tadi hingga dalam sekejap saja kepala anak kecil yang tak berdosa itu sudah berpisah dari lehernya dan Li Sheng menangis menggerung-gerung. Bo Yang Kang menjadi kalap. Dengan tidak mempedulikan keadaan dirimu ya yang terluka di dalam barusan mengukur kekuatan barusan dengan Ho Cheng Bu orang Boyang itu telah mencengkram kedua orang tinggi besar. Dengan tenaganya yang kuat ia melemparkan mereka jauh-jauh sehingga jeritan tertahan dan suara bergedubrakan jatuhnya tubuh mereka telah kedengaran keras sekali. Dua orang itu jatuh separuh pingsan. Rasa sakit pada bahunya bekas cengkeraman boyang keng yang seperti jepitan besi membuat mereka meringis-ringis mau menangis murung kelihatannya. Aku akan adu jiwa dengan kau Boyang Kang berteriak lalu menyerang Ho Chun Bu dengan sisa tenaganya yang masih ada. Ho Chong Bu memang sudah terluka dalam lebih hebat dari Boyang Kang. Ia tak tahan menyambut serangan saudara angkatnya Li Ho Ai Bin yang gencar sudah seperti kesetanan hingga tubuhnya terpental seperti layangan dan jatuh di depannya dua orang tadi yang dilemparkan oleh Boyang Kang. Darah segar segera menyembur dari mulutnya Ho Cheng Bu hingga dua anak buahnya menjadi sangat khawatir dengan keselamatannya. Mereka cepat membimbing Hio Chunya, salah satu di antaranya telah memberi pil untuk menahan keluarnya darah yang saban-saban dimuntahkan oleh orang Shiho itu. Lari, lekas bawa aku lari katanya lemah. Dua orangnya menurut, maka dalam sekejap saja tiga cacunguk itu sudah meninggalkan ruangan yang beriwayat dari Jago Bwe E Kiam. Bo Yangkeng sangat letih. Ia merasa bersyukur kawanan penjahat itu sudah berlalu sebab kalau mereka bertiga turun tangan mengeroyok, entah bagaimana jadinya dengan dirinya yang telah terluka parah. Dalam keadaan letih dan sangat duka, ia lupa untuk menelan pil pemberian gurunya yang mustajab, yaitu Pomi lengtan Ia hanya ingat bahwa Toakonya telah binasa. Ia lalu menubruk dan peluki mayat Lihor Aibin. Karena duka dan lelahnya, ia telah jatuh pingsan sambil memeluk tubuhnya Lihor Aibin yang sudah dingin kaku. Entah berapa lama ia pingsan, ketika ia tersadar ia dapatkan dirinya berbaring di atas pembaringan yang empuk dalam sebuah kamar yang dirias sederhana tapi bersih dan menyenangkan. Saat itu ia kaget ketika mendengar suara tangisan. Ketika ia tegasi yang menangis itu adalah Babuli seng tak jauh dari tempat ia berbaring. Perempuan celaka ia mengutuk dalam hatinya. Guna apa kau peras air mata? Sedang anak toa kuku kau korbankan mentah-mentah di depan mataku. Ia bangkit dengan gusar, badak celaka, untuk apa kau menguras air matamu di hadapanku? Lebih baik aku mampu sih kau supaya di alam baka kau dapat pertanggungkan perbuatanmu di hadapan roh toa aku. Boyang keng berkata sambil menghampiri Li Seng tapi ketika ia hendak menjambak rambutnya Li Seng berkata, tahan. Kau mau bicara apa lagi? Budak tidak setia bentak Boyang Keng. "Ya, kau dengar dulu aku cerita setelah mana bila kau merasa perlu aku menyerah untuk jia bunuh mati," kata Li Seng pula sambil menahan isak tangisnya. "Boyang Keng heran, ia tarik pulang tangannya yang sudah di luar untuk menjambak rambutnya." Li Seng, "Jia, anak yang dibunuh itu bukan anak bun yang dipercayakan kepadaku, tetapi dia adalah cucuku sendiri." Bo Yang Kang melegak mendengar keterangannya Li Seng. Jia, ketika aku lihat jatuh pingsan aku lekas menghampiri dan memeriksa keadaan Jia dan benar saja aku dapatkan Jia. Aku pikir Jia datang dari tempat jauh setidak-tidaknya Jia ada membawa obat untuk menyembuhkan luka akibat pertempuran. Aku lantas mencari obat itu dalam saku Jia dan benar saja aku mendapatkan sebuah kantong berisi pil pomia aku keluarkan sebutir pil dan lantas kasih masuk ke dalam mulut Jia kemudian aku pindahkan dia ke kamar majikanku. Aku terus menunggu Jia dengan penuh kekhawatiran dan sekarang Jia sudah mendusin hatiku juga merasa girang. Ah kau, habis toa? Jia, memotong tiseng. Aku tahu jia kalau sudah sadar dan melihat keadaan dalam rumah ini belum beres akan menjadi sangat duka hatinya maka aku dengan dibantu oleh kawan-kawan lainnya dalam rumah ini sudah membereskan semua urusan yaitu jenazah ayah dan ibu anak pun sudah dikebumikan dengan rapi. Li kau betul. Jia tahu berapa lama Jaya pingsan kembali budak tua itu memotong dengan omongan yang rapi hingga kembali Boyang Kang membisu mendengar ceritanya. Sudah dua hari jaya sudah tidak ingat orang. Baik sekarang aku panggil Chong Bun datang menemui Jiaya. Dia ada di mana Li Seng tanya Boyang Kang. Dia seorang anak yang baik sekali dan cerdik. Semoga Jia membimbing dia untuk mencari guru yang pandai supaya di belakang hari dapat menuntut balas akan sakit hati orang tuanya. Kini ia ada di luar kamar ini. Li Seng berkata sambil bangkit dan jalan keluar. Bo Yang keng melongo. Diam-diam ia menyesal akan kecerobohannya sudah menyangkali Seng berbuat hianat. Li Seng benar-benar adalah seorang budak tua yang setia dan ingat akan jiwa besar majikannya hingga mengorbankan cucunya untuk menolong jiwa anak majikannya. Satu perbuatan mustahil, tapi itu adalah suatu kenyataan. Sebentar saja Li Seng masuk dengan mengantar anak laki-laki umur 8 tahun, ini dia, Chong Bun, anak tunggal dari majikanku, Li Seng memperkenalkan dengan suara terharu. Li Chong Bun tidak mesti diperintah lagi lantas menjalankan penghormatan kepada Boyang Kang yang menjadi susiok, paman. Susyok, tolong aku carikan guru yang pandai supaya aku dapat menuntut balas akan kematian ayah dan ibuku, katanya dengan tenang dan gagah. Meskipun begitu, tidak tertutup pada sepasang matanya yang jernih ada mengembang air kesedihan. Boyang Kang melihat anak itu mirip betul para stoakonya. Hatinya merasa disayat oleh pisau belati. Ia sangat pilu mendengar kata-katanya Li Chong Bun yang demikian tenang dan gagah. Segera ia mengulur tangannya dan memeluk anak itu dan menangis seperti akan kecil. Demikianlah ada kecintaannya Boyang Kang terhadap saudara angkatnya. Ia tidak sadar bahwa anak kecil itu kuat hatinya, dan ia sendiri sebagai jago yang pernah malang melintang dalam rimba persilatan seperti anak kecil menangis. Bun Jie, kau jangan khawatir, bagaimanapun juga kau harus mendapatkan guru yang pandai untuk menuntut balas musuh-musuh. Ada kuat-kuat kalau mendapat guru kepalang tanggung percuma saja pengharapannya, Rohayah, dan ibumu di alam baka. Li Chongbon membisu. Tapi ia angguk-anggukan kepalanya. Boyangkeng lalu menyuruh Liseng Seng menyediakan barang bekalan untuk perjalanan dengan Chongbun. Malam itu, Boyangkeng masih menginap di rumahnya, Li Bo Ai Bin. Pada keesokan harinya, Boyangkeng bersama Li Chongbun bersiap-siap hendak berangkat. Kepada Liseng, Seng, Boyangkeng meninggalkan pesan, Liseng, Seng, kau baik-baik menjaga rumah." Anggaplah rumah barang-barang milik Toako seperti juga milikmu sendiri. Entah berapa lama Bunjie berguru dan bisa kembali ke sini, tapi bagaimanapun juga Bujie selanjutnya akan menganggapkah sebagai orang tuanya sendiri. Budimu yang besar dia tidak bisa lupakan, kau mengerti. Li Seng yang pintar bicara kali ini membisu, cuma bisa angguk-anggukan kepala diiring dengan isak tangisnya. Kau jangan berduka. Bun Jie dengan aku tidak akan kurang suatu apa menghibur Boyang Kang. Jia, aku akan mendoakan agar kalian selamat dalam perjalanan dan anak bulekas lekas mendapatkan guru yang pandai. Kedatangan kembali kalian dalam waktu pendek sangat diharapkan oleh Li Seng. Sebelum berangkat Boyang Keng ajak Chong Bun menyambagi kuburan Huai Bin dan istrinya. Di depan kuburan mereka sambil berlutut diikuti oleh Cheng Bun, Boyangkeng mohon Restu Toako dan Toasonya minta diberi petunjuk kemana ia harus membawa Chongbun Bun untuk mencari guru Setelah sembahyang, Boyangkeng lalu ajak Coan Bun naik kuda Dalam perjalanan tanpa tujuan Boyangkeng kebingungan sendiri kemana ia harus bawa keponakannya itu Masa itu yang ilmu silatnya tertinggi adalah Tritunggali yang terkenal yaitu Cheng Leng Chin Jin di Gunung Tian San Piao Hoat Sin Ni di Lam Kai dan supeknya Bu Jato atau di Hang San. Akhirnya ia mengambil keputusan menyerahkan Chong Bun di bawah bimbingan Seng Supek di Hang San setelah naik turun gunung yang jalannya berliku-liku. Akhirnya Boyang Kang dan Li Chong Bun sampai juga ke tempatnya Bu Ju To Ato. Rumah orang pandai itu hanya terdiri dari beberapa gubuk, dibangun di samping air terjun. Di sekitarnya ditanami pohon-pohon siong. -pohon Di atas pintu gerbang ada tertulis. Masuk ke sini hati tenteram damai, keluar dari sini berarti lahir pula segala yang penuh penderitaan. Kedatangan Boyang Kang dan Lee Chong Bun disambut oleh Teng Goan. Murid merangkap pelayan dari Bu Ju To Ato. Selamat bertemu lagi Teng Su Heng, kat Boyang Kang, siapa lantas menjabat tangan Teng Goan yang disodorkan. Lama mereka tidak berjumpa, kini dapat berjumpa pula. Sudah tentu saja keduanya merasa sangat girang. Atas pertanyaan Teng Goan, Boyang Kang memberitahukan maksud kedatangannya untuk minta supeknya menerima Chong Bun menjadi muridnya. Itulah bagus, tapi entahlah apakah Insu dapat menerimanya, jawab Teng Goan. Matanya mengawasi Li Chong Bun yang berparas dan cerdik kelihatannya. Tenggoan menghela napas ketika mendengar Bo Yang Kang menuturkan nasib apa yang menimpa ayah dan ibunya Li Chong Bun. Ya, dunia memang penuh kekacauan. Aku di sini lebih bahagia menempuh kehidupan mengasingkan diri. Tetapi marilah kita temui. Insu. Mudah-mudahan anak yatim piatu ini diterima menjadi muridnya. Mereka bertiga lalu masuk ke ruangan dalam di mana Boyang Kang di mana melihat supeknya sedang bersemadi dengan memejamkan separuh matanya. Ia menghampiri sambil menuntun congbon kemudian diajak berlutut di hadapan orang pandai itu. Lama mereka berlutut, baru kemudian Bu Juto Ato berkata, Kalian bangulah. Teocu Boyangkeng datang menghadap kepada supek selamanya dalam keadaan sehat walafiat kau datang ke sini dengan membawa anak ini ada urusan apa tanya Buju Juto Ato. Boyang Keng dengan suara duka lantas menuturkan perihal bencana yang menimpa rumah tangganya Li Ho Ai Bin. Maksud Li Chong Bun adalah untuk menuntut balas nanti terhadap musuh-musuh ayahnya. Buju Juto Ato mengerutkan alisnya setelah mendengar Boyang Keng cerita. Kemudian ia geleng-geleng kepala. Aku, sebagai pemeluk Buddha, harus menunjukkan cinta kasih di antara sesama manusia. Tidak seharusnya aku memberikan pelajaran untuk membalas dendam. Apalagi aku lihat anak ini betul tulang-tulangnya baik untuk menerima pelajaran ilmu silat, akan tetapi badannya penuh dengan hawa pembunuhan. Dia tidak cocok untuk menjadi muridnya Buddha. Menyesal kedatanganmu dari jauh-jauh ini, hanya sia-sia saja, tai supek. Aku mohon bagaimanapun juga kau akan menerima aku sebagai muridmu, memohon Li Chongbun dengan suaranya ring, tetapi kedua matanya mengembang air mata. Bo Yangkeng menunjang permohonan keponakannya itu. Anak baik, kata Bu Juto atau sambil mengeluarkan tangannya mengelus-elus kepalanya Chongbun. Kau yang mempunyai tulang bakat begini bagus, jangan khawatir tidak dapat guru yang pandai. Siapapun juga suka menerima kau sebagai muridnya. Sayangnya aku tidak dapat melanggar maunya takdir. Kau dengan aku tidak berjodoh. Meskipun begitu, karena kau datang dari tempat jauh, aku tidak tega kau meninggalkan tempat ini dengan tidak mendapatkan apa-apa dari aku. Maka aku akan berikan pil ban mialengtan. Pil ini dalam tempo enam tahun aku hanya dapat membuatnya sembilan butir. Khasiatnya dapat menyembuhkan luka-luka, kena racun, bahkan dapat menambah tenaga dalam. Ia hanya akan menyelamatkan kau sekali saja. Makanya, kau harus hati-hati, jangan menggunakannya sembarangan. Pesanku, jikalau di belakang hari kau sudah pandai ilmu silat, jadilah pendekar yang berbudi. Ini adalah kebaikan tidak sedikit, jangan terlalu banyak melakukan pembunuhan. Dari sebuah pundi-pundi ia mengeluarkan pil mujarab itu, bentuknya seperti gundu dan diberikan kepada Chong Bun, siapa dengan sangat hormat telah menerima dan mengucapkan terima kasih. Kepada Boyang Kang, jago yang sudah mengasingkan diri itu berkata, Boyang Kang, kau masih ingat dengan perkataanku dahulu, ketika kau datang bersama gurumu almarhum. Terang-terangan aku mengatakan bahwa tabiatmu sombong dan kaku sekali kalau tidak menemui banyak godaan yang berat-berat kau tidak dapat menjadi pendekar kelas 1. Nah kedatanganmu semula dengan penuh kepercayaan, tapi sekarang telah kecele, tentu dalam hatimu tidak rela. Tapi kau harus ingat, jodoh itu tidak bisa dipaksa. Chong Bun tidak berjodoh menjadi muridku, tidak apa, masih ada jalan lain. Di Gunung Pek, Tiansan dalam Goa Leng Hue, eh, kok ada cengleng cincin yang berilmu lebih tinggi dari aku? Kau coba pergi ke sana minta pertolongan. Melihat wajahmu, kau seperti masih belum sembuh dari luka parah. Maka, untuk menempuh perjalanan yang begitu jauh ke Gunung Bek Tiansan, rasanya tenagamu tidak cukup.